Halo, hai guys, welcome to my channel Asana Basri. Jadi hari ini aku berkesempatan berkunjung ke apa nih? Enrekang. Ini namanya Gunung Nona. Di belakang aku, Nusa Nona Nona Nona. Gunung Nona ya guys ya kalau enggak salah. Nah, ini kalian bisa lihat ini sama kayak seperti aku datangin kemarin yang di Bali. Kalau teman-teman lihat video aku yang di sini ya. Tuh di belakang mirip banget, bagus banget pemandangannya sumpah. Kalau kalian ke sini mungkin kalian bisa lihat pemandangan hijau-hijau. Coba dong. Di bawah situ kakak bisa shoot enggak? Di bawah itu ada seperti air yang mengalir guys, bagus banget. Itu kayaknya sungai kecil ya. Iya, sungai kecil. Terus tuh di situ juga hari ini tuh aku kayak spesial mau berkunjung ke Kota Toraja. Itu kurang lebih dari tempat aku 8 jam ke sana, tapi aku insya Allah bakal datang berkunjung ke sana. Mungkin nginap berapa hari Pak kira-kira? 2-3 hari sih rencana mau ke sana. Nah, kita bakal jalan-jalan sepuasnya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian harus ngikutin aku terus setiap hari pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, bantu sampai 500 ribu subscriber. Pokoknya makasih banyak. Maaf ya, aku baru lanjutin videonya tuh di sini guys. Tuh ini lumayan sih cukup, karena ada kayak di samping pintu, suasana geli-geli gimana gitu, dan lokasinya enak banget. Nih aku ambil 2 kamar. Kalau WC-nya kayak gini. Ini WC-nya. Kamar keseluruhannya seperti ini. Kalau kamar mandinya gini, lumayan. Bagus. Bagus. Ini connecting. Ini connecting tuh, ini rafli. Udah turun. Tuh bagus ya guys. Tuh, di sini kita bisa lihat. Nah kayak gini guys lokasinya guys. Ini apa sih, Hotel Manggasa. Manggasa. Tuh kita bisa lihat rumah-rumah adat dari sini tuh. Bagus banget serius pemandangannya. Memanjakan mata banget guys. Ini idaman para vlogger-vlogger yang pengen nginep bisa ke sini juga. Kamar aku yang di sini dekat sini. Bagus banget. Nih, Rafli, halo Rafli. Good morning. Jangan juga foto nah, nih, good morning. Berapa Bang satu tiket, Bang? 10.000. 10.000. Ada uang 10 kah? Tidak ada. Jadi, ada kah? Jadi tiketnya tuh 10.000 per orang. Jadi kalau mau naik di sini dengan biaya 10.000. Ini langsung aja kita naik ya guys ya. Nah, kita lihat tiketnya dulu guys. Nih guys, tiketnya guys. Nih itu. Karcis untuk apa nih, bisnis dewasa umum 10.000. Jadi di sini tetap 10.000. Langsung aja kita naik. Ini kita udah ada di pegunungan guys, tapi ini gunungnya tinggi banget. Jadi kalau kalian mau lihat di sini cuacanya seperti ini guys, wow. Ini tinggi banget. Tuh lihat. Kalau mau kiri boleh. Tuh lihat. Jalan baru. Wow, masya Allah. Masya Allah, tinggi sekali. Kita bakal pergi ke patung Tuhan Yesus yang ada di Toraja. Oh my God, masya Allah. Masya Allah, bagusnya. Ini idaman para vlogger ini guys. Ya Allah, ya Allah. Guys, jadi tuh di sini juga ada kayak warung-warung kayak gitu. Jadi kalau kalian mau belanja atau mau makan, di sini juga tersedia oleh-oleh kayak gitu. Nah, kita bakal ke patung Tuhan Yesus yang ada di atas, yaitu namanya Baruke. Ini ada mama aku juga, guys. Ayo, bawa payung. Ada sari bawa payung ya, takut hujan ya. Soalnya kita lagi gerimis banget di sini, guys. Iya, gerimis mengundang. Ini mama aku sama tanteku di sana, guys, di warung. Soalnya kayaknya payung udah berguna deh, terbang nanti ke atas. Iya sih, gak usah bawa payung sih. Menurut aku, kasih mama aja.
Wow, anginnya lagi deras banget, guys. Nah, guys, jadi kita harus naik gunung bukit karena ini patung Tuhan Yesus yang paling tinggi di dunia. Jadi kita bakal naik ke atas. Tapi perjalanan ini kurang lebih 10 menit sih karena kita jalan kaki. Nah, ini kalau teman-teman mau ke sini itu harus bawa jaket karena dingin banget. Dan aku ke sini, guys, enggak tahu kalau misalnya ini kota Toraja ini dingin. Nah, ini kita pakai baju tipis semua. Baju tipis dingin banget, guys, serius. Ini dingin banget ya. Dingin demi Alek. Dingin banget. Jadi harus pakai sepatu. Harus pakai kaos kaki, harus pakai baju. Ayo kita pergi langsung. Nanti aja aku pipisnya. Wow. Wow, bagus banget. Aduh, tanjakannya Masya Allah. Masya Allah. Untung aku pakai sandal. Di sini juga ada jual ini ya. Capek sudah aku. Jual-jual topi. Jadi kalau misalnya kalian gak takut kepanasan. Ya Allah. Masya Allah. Kayak puru, nak. Aduh. Capek banget, guys. Aduh, kurus aku kalau kayak gini caranya. Hah? Masa ini sih? Ya Allah. Capek sekali, guys. Napasku sudah mulai habis. Jadi kita harus naik ini lagi, guys. Aduh. Kalian harus pakai sepatu anu deh, sepatu gunung deh. Ini enggak berfungsi nih sepatu cat nih. Lelah. Capeknya aku. Nih. Kita bakal naik ke puncak sini, guys. Ya Allah. Ada sakit pinggang gua. Masya Allah, ya Allah. Apa-apa, tinggi sekali. Pasrah. Lelah, Kak. Capek sekali ya. Capek. Atau kita. Masya Allah. Sana jatuh amit, Re. Nih. Jadi ada aku. Patung-patung juga, guys, di sini. Terus tuh. Gimana, Pak? Aduh, luar biasa. Waduh, Masya Allah. Aduh. Wah, mau video call lagi. Ini idaman para vloggers atau YouTubers ke sini, guys. Aduh. Ya Allah, dingin sekali di sini. Ini enggak bakal aku matiin, guys. Cepat. Sorry, liur ketemu jalan. Oh, di liur sini enggak ada. Ininya, guys. Apa? Tenang. Aduh. Sini juga ada ukir-ukirannya tuh. Masya Allah cantiknya. Akhirnya aku nyampe ke puncak gunung. Puncak gunung. Tuh patung Tuhan Yesus terbesar, guys. You know you'll have a good time wherever you're. Let's take it. Kita bakal keliling lihat di sini pemandangannya sebagus apa. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama ke sini, jangan lupa dari bawa air minum. Soalnya di sini naik gunung, guys, capek. Aku lelah, kayaknya kurus banget aku kalau dari sini. Nah, kalau kalian lihat dari sini itu yang kita jalanin tadi dari atas itu sampai ke sana. Terus di sini pegunungannya bagus banget. Idaman para vlogger nih pasti ini. Idamannya megah. Nah, di sini juga ada gunung-gunung di situ. Ini patung tertinggi di seluruh Indonesia mengalahkan Brazil. Jadi memang sangat bagus. Terbang, kita mutar ya. Kita lewat jalan sini. Nah. Jadi tadi topi aku sempat terbang ya. Ada kejadian topi terbang. Nah, ya Allah bagusnya ya. Ini didirikan dari tahun 2013, selesainya tahun 2015. Jadi memang patung Tuhan Yesus ini tertinggi mengalahkan patung Yesus yang ada di Brazil, tertinggi. Yuk kita naik. Oh, ternyata di sini bisa tembus juga ya, teman-teman ya. Kita turun, kita ke sana, ke gunung satunya. Silahkan juga. Ayo, mari. Bagus pemandangannya. Bagus pemandangannya. Aku kecapean, guys, jalan kaki. Ya, kita turun lagi. Follow.
ke arah sini yuk. Kita ini lihat spotnya apa. Itu di bawah apa ya? Kita ke bawah dulu yuk. Hati-hati ya jembatan, anu jembatan. Tangganya agak curam. Tangganya agak curam. Anu, tapi ini pegang terbang lagi nanti. Allah ya Allah ya Allah. Wow, gerimis. Gerimis, Kak. Enggak apa-apa. Kita turun ya guys, masya Allah di sini lebih bagus spotnya. Oh ini kayak mau turunan ya? Kita kan belum kesana, kita belum kesana. Kita kalau di sini kalau mau foto-foto memang bagus. Kayaknya kita foto dulu ya. Ayo foto dulu. Batu-batuan juga bagus banget. Memang udah didesain memang untuk wisatawan, guys. Jadi dari mancanegara, dari lokal itu udah kesinian semua. Aduh, bagusnya. Bagus sekali, guys. Dari atas sini. Tapi di sini memang lokasinya memang agak bersih ya, teman-teman ya. Sangat bersih di sini. Mau ke mana, Kak? Sebelah sana. Mutar aja. Mutar aja ya. Nah di sini juga ada sayap-sayapan ya teman-teman ya. Kalau aku jadi ibu peri, kalian minta permintaan apa? Kalian minta aja, bagus banget. Nih Mister siapa? Mister Harry. Hi. My name is Jimmy. Jimmy. Yes. Oh, my name is Asri Dabasri. You from? From Makedonia. Gak tau aku di mana. Aduh, jangan bilang gitu, banyak orang asal suka makan terasi jar. Aduh, jauh-jauh dari Kalimantan guys, kesini. Dari Kalimantan? Iya, nyebrangkan mobil kesini. Tapi dari Jakarta sih sebenarnya, cuma kan bapak dari Kalimantan. Tapi asli Jakarta? Enggak, Bugis juga, Sulawesi. Iya. Yeah. Sengkang. Oh Sengkang? Iya. Yeah. Sama jadi tetangga aku Sengkang juga. Oh iya. Kita terima kasih kak. Gila, rame banget guys. Mantap. Wah, bagus banget. Alam tercipta sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga kalau teman-teman lihat, aku nggak tahu ya ini dipungsiin apa enggak. Di sini juga kalau kalian lihat, ini sama kayak di luar negeri, dia ada jembatan kaca. Jadi dia transparan dari bawah. Cuma aku nggak tahu ini nggak dipungsikan atau gimana. Tapi belum ada teman-teman di sini yang masuk di sini, di daerah sini. Nih, coba kalian lihat sekelilingnya nih, rata-rata kaca semua loh. Tuh lihat. Nih, mohon untuk tidak dalam, apa nih, pelantara kaca ada yang retak berbahaya. Oh, ada yang retak mungkin kelebihan beban kali ya. Emang panjang sih kacanya, teman-teman. Tuh, kalau kalian lihat. Bagus banget. Kita udah di atas patung Tuhan Yesus tertinggi di dunia. Kalau teman-teman lihat, nih di atas saya. Udah ada gede banget, tinggi banget. Ini kalau nggak salah tingginya itu 45 meter. Tapi dia ada tangga yang kita lewati itu kurang lebih berapa, pokoknya nanti di sini ya captionnya guys, ada di bawah. Nah kita kemana lagi nih kak abis itu? Foto-foto dulu ya. Mau foto-foto dulu? Ya. Yaudah kayaknya kita ke arah sana deh. Kita foto-foto yuk, let's go.